guys, jadi aku itu habis di luar karena dingin banget. Jadi sekarang aku masuk karena habis mandi juga. Dan pertama kali loh guys, aku bikin konten seperti ini. Dan aku mau review nih, villa namanya. Yang tempat kita sewa satu hari dengan harga best pokoknya. Yeay, the best ya. Jadi hari ini kita harus puas karena harus bahagia juga karena hari ini menyambut hari Lebaran Haji, jadi kita harus happy. Oke, dan nanti aku akan kasih tahu nih kamar siapa aja dan sofa apa. Nanti kalian juga bisa main kesini tahu. Yes, tutup pintu dulu. Mohon maaf ya, saya pakai begini karena dingin banget. Jadi kalian bisa lihat nih, aku nyaman banget kan di sini tuh. Bisa tidur, bisa guling-guling, dan bisa nonton TV juga tuh bang. Ini udah jadi tempat kebiasaan nenek dari tadi. Nenek itu tahu siapa? Nenek itu Kaliza, guys. Nenek itu dari nyampe di sini gak naik-naik ke atas, orang lagi bakar-bakar, dia juga di sini aja nyaman di situ. Bisa tunjuk dia tuh? Hai nenek. Hai nenek. Ini masuk channel YouTube saya loh. Iya. Jira YouTube official channel kalau nggak salah ya. Oke baik. Apa? Subscribe-nya alhamdulillah udah 180 lebih dan udah dapat penghargaan dari YouTube. Oke, kita aku mau tunjukin. Di sini kita bawa gitar loh. Enggak ada gitar. Gitarnya di atas. Nah, kita mau aku mau nunjuk tempat makanan. Kayak mewah banget. Best ya tuh. Di dapur dan di sini ada kamar nenek. Ya, jadi nenek itu sendiri karena dia satu-satunya cewek jadi harus bobo sendiri. Kayak kalau kita kan di atas ya. Oke, sekarang aku mau ke sini dulu. Di sini ada kakakku yang the best yang yes. Lagi masak mie untuk adik-adiknya yang lagi bakar-bakar di atas. Best banget. Aku mau naik atas aja. Di sini dulu. Yeah. Kita hari ini udah beli makan-makanan. Pokoknya kayak seperti udah mau apa ya? Mau tinggal satu. Satu bulan ya di sini ya, coba lihat tuh. Tapi kebanyakan udah di atas ya bang ya. Iya. Oke baik, kita mulai naik atas yuk bang. Oke sekarang aku akan tunjuk tempat tidur aku karena di atas masih ada dua kamar. Let's go. Deng deng dong deng dong deng. Best ya. Merasa jadi kayak milik aku sendiri gitu, kayak merasa jadi rumah. Sini kita bisa lihat lagi galau lagi apa bisa duduk di sini seperti aku nih. Misalkan kan lagi galau lagi sedih gak tau mau ngapa-ngapain dengan lagu atau bisa loncat. Mati dong. Oke. Di sini ada toilet guys. Ya ampun aku gak pernah lihat toilet sebagus ini. Gila, jadi pertama kali ini aku lihat toiletnya itu best banget. Tuh ada air panas, ada well best lah pokoknya. Dan di sini adalah kamarnya abang-abang aku. Yeah. Ada di sini ada. Tapi mereka rame sih. Jadi ya, nah beberapa orang di sini, beberapa orang di tempat aku juga. Biar muat ya. Ya, gimana ya bang? Oke, ya. Oke. Muat juga sih, muat lah. Jadi mereka bertiga di sini, bertiga di situ. Oke. Let's go. Dan ke kamarnya. Kamar saya itu agak besar dikit tapi udah berantakan guys karena tadi aku habis mandi habis tidur lah. Boleh masuk? Ini tempat saya. Tempatnya saya guys. Biasanya. Nih, tuh. Di sini udah ada TV juga guys. Jadi aku nggak usah nonton di bawah, nonton di sini juga bisa. Gitu. Dan pemandangannya juga the best tau nih. Bang lihat bang. Kalau lagi ya kayak malas turun bisa teriak. Benny! Benny! Benny. Baca. Di situ kota Bandung ya. Iya, Bandung di sana. Di sana tapi gak kelihatan.
Kayaknya harus besok pagi deh. Iya. Yeah. Di sini taman-tamannya gitu taman-nya. Sih, pokoknya. Di sini kalau malam-malam bisa lah kalau kayak lagi galau, galau mulu ya kayak lagi malas di kamar atau lagi kayak pengen lihat suasana yang bagus, ini bisa di sini gitu. Tidur juga bisa sih, tapi kalau tidur di sini dingin ya, nggak tahu besok bangunnya jadi es batu nanti. Malam-malam di sini kayaknya jadi es batu deh karena dingin banget. Aku ini mulut aku udah kering guys, aku tuh nggak boleh kenap. Apa sih, gak boleh kayak dingin, kalau dingin, kalau dingin nanti bibir aku kering. Aduh, capek. Jangan kuat dong. Ya, kamu. Sosis diangkat, gak apa-apa ya. Dan sekarang makanannya juga udah mulai siap. Ini namanya sosis. Aku mau makan sosis. Guys, lihat. Ini ada Kak Liza. Jangan usah masuk saya. Kayak malu. Satu, dua, tiga. Best. Best ya? Ini sosis dari Thailand loh. Ini kayak orang Thailand langsung yang bikin. Kak Liza. Original. Pedas banget guys. Widi. Sambal original. Original. Sambal apa ini namanya? Sambal seafood Thailand. Oh, sambal seafood Thailand. Kayak lagi ya? Iya. Satu celup lagi. Biar kalian itu tergoda. Tergoda dengan kenikmatannya. Yes. Enak ya? Best. Best. Mau coba apa lagi nih? Ada minum. Minum boleh enggak? Satenya enak guys. Jadi sayang kalau kalian enggak coba, apalagi yang buatnya aku. Sih. Sate tak yo. Sate tak yo. Yang mau sate sini. Sate tak yo. Jadi guys, ini di bawahnya ayam, di atasnya sosis. Kenapa di atasnya sosis? Karena sosisnya udah diketebel guys. Karena sosisnya di atas ayam. Iya. Yang bercanda, yang bener. Widi, bos. Ya, men, lo, itu cuci. Ntar gue kagetin keluar latahnya. Kawan, ini loh kawan. Kayak gini. Oke guys, setelah tadi aku makan soalnya pedas banget, aku bisa tahan kalian. Aku udah kuat. Dari sini udah siap dan kita mau nikmati dengan makan. Pokoknya aku mau pamit. Jadi terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton, sudah request banyak tuh suruh aku bikin. Aku gak bikin konten lagi, ayo kapan mau bikinnya gitu. Jadi sekarang aku bikin untuk kalian. Dan jangan lupa ya, mohon maaf. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Ya udah geng, aku masa. Bye-bye. Seriusan. Serius. I love you semuanya.